يلا حجي لا توقف، يلا حجي حجي هنا ما في صلاة، تحرك يلا حجي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabarnya dimanapun berada? Kembali di Denny Vlog Atin Tantawi. Vlog kali ini Atin sedang berada di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram, yang mana malam ini Atin sengaja menyempatkan diri untuk ke Mekah ya, melihat suasana di Mekah. Yang tadinya setelah ini sudah baru beres ya, sudah beres pelaksanaan ibadah haji. Yang tadinya dipikir suasana di Masjidil Haram lumayan agak lenggang, dan ternyata perkiranya salah. Dan ternyata masih rame banget suasananya, dan benar-benar masih membludak. Ternyata masih banyak banget, walaupun udah ada jamaah yang pulang ke tanah air dan ke negaranya masing-masing, dan ternyata di Masjidil Haram masih tetap penuh sahabat semuanya. Dan kita akan melaksanakan sholat pun ternyata udah dipasang pembatas ya, yang itu artinya Masjidil Haram di dalam udah padat full, jadi tidak bisa, jadi hanya bisa di pelatarannya saja. Nah, di sini Atin Tantawi tidak sendiri, bersama Rima Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya para subscribernya Atin Tantawi. Amin. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci Mekah. Amin. Dan alhamdulillah kita bisa konten lagi nih. Iya, konten bareng ya, lagi dengan, kita bisa ngonten lagi di ya, karena udah lama ya. Ya, karena memang ya, kebetulan memang karena kita domisili ya, di luar Mekah, jadi kita tidak bisa masuk ya ke apa namanya, ke kota Mekah ya. Ini ya. Karena sangat ketat sekali. Iya, karena memang sangat ketat sekali pemeriksaannya. Jadi yang KTP luar Mekah itu tidak bisa, kecuali kalau kita punya surat izin masuk dan juga berdomisili dengan KTP Mekah. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa. Masya Allah ya, ini benar-benar loh. Saya nggak nyangka kalau ternyata sepadat ini loh, dan ternyata masih ramai banget. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru kali ini kita mau melaksanakan sholat itu sampai udah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tadinya kira-kira kita bisa masuk ya, ternyata sangat padat sekali. Udah banyak jamaah yang pulang ke tanah air, dikira mulai agak lenggang ya, dan ternyata masih ramai banget. Masih ramai. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh banget sahabat semuanya, Haji. Dan ini benar-benar ngebludak. Tugasnya juga sampai kewalahan ya. Tugasnya udah mulai ngusir-ngusir. Itu sulit. Aduh ya Allah, ini sampai nggak mau jalan pun ini susah ya, mau jalan susah. Mana Rima Sofyan? Tuh sampai membludak seperti ini. Itulah mam. Oh, ya ini benar-benar di luar mau masuk enggak? Ekspektasi. Mau masuk ayo. Ayo. Ini masukin mana? Masya Allah, tabarakallah. Ini ya Allah, ini sudah beres sajian juga, dan ternyata ya masih padat banget kayak gini. Sampai susah kita mau jalan juga sahabat semuanya. Ini penuh. Oh, tabarakallah, ini penuh. Ini penuh. Masya Allah, tabarakallah. Oh, sahabat semuanya nih, para petugas ya, semua dikerahkan. Ya udah sekarang kan.
Ini suasananya subhanallah ramai banget. Nah, sebentar lagi tadi udah mulai ada gelang aja gitu. Oh. يلا حجي نزل لي امشي من عندك semuanya. Kita kebagian soalannya di pelataran ya. Iya, di pelataran ya. Jadi Haram, kita, alhamdulillah. Walaupun tidak kita bisa masuk ke dalam ya, iya. Tapi setidaknya kita alhamdulillah bisa melaksanakan berjamaah sholat di Masjidil Haram. Sahabat semuanya, masya Allah sahabat semuanya, tuh ini sholat isya ya, kita akan melaksanakan sholat isya dulu sekarang sahabat semuanya. Padat banget dan penuh, masya Allah tabarakallah. Nah sahabat semuanya, ini adzan isya ya. Yang udah begini apa? Berikut